Hey, what's up guys? Balik lagi dengan gue Somali. Kali ini gue mau memberitahukan gimana sih cara berinternet gratis untuk SIM card Axis. Dan ini nol pulsa, nol kuota. Tapi ada syaratnya. Kalian harus menggunakan tarif hura-hura. Jika kalian belum memakai tarif hura-hura, kalian bisa ubah tarif hura-huranya di aplikasinya tersebut, aplikasi AxisNet. Sebelum ke tutorialnya, jika kalian belum subscribe channel saya, mohon subscribe agar kalian selalu mendukung gue buat gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa kalian aktifin tombol loncengnya yang ada di sampingnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika sudah, kalian bisa tonton video ini. Lebih lanjutnya, langsung saja gue mulai. Sebelum ke tutorialnya, gue mau cek pulsa dulu sebagai pembuktian ini 0 pulsa 0 kuota ya. Cek pulsa. Pulsa gue 159 perak dan kuota gue gue cuma ada paket Bronet ya, tapi ini juga enggak ada kuotanya kok. 0 KB kuota utama, 0 KB kuota 4G, 21 GB kuota aplikasi, dan ini enggak ngaruh ya. Ini 0 pulsa 0 kuota kok. Enggak ngaruh sama ini. Di sini gue menggunakan aplikasi Unlimited Pro. Nah, gimana sih caranya? Pertama, kalian bisa centang dulu ini Premium Is yang ada di samping pojok kanan atas samping location. Kemudian centang, aktifin, kemudian buka VPN yang di atas pojok kanan atas itu. Kemudian kalau settingan awal itu seperti ini ya. Settingan awal itu seperti ini. Reset. Oke. Settingan awal itu seperti ini. Setelan VPN on. Kemudian setelan protokol kita ganti menjadi SSL. Untuk port kita ganti menjadi 443. Kemudian yang kita aktifin itu adalah SSL canggih ya, paling bawah. Pengaturan SSL mengedit. Kemudian diedit. Kita centang saja, masukkan bugnya line.me. Untuk portnya kita pakai 443, kemudian save, dan kemudian aktifin data. Oh ya, sebelum saya aktifin data nih, saya mau tes YouTube dulu ya buat pembuktian kalau ini 0 pulsa 0 kuota. Tuh, buffering kan nggak muncul-muncul. Nah, sekarang kita konekin. Ups, kita klik connect. Kita tunggu connect. Kalau misalkan nggak connect-connect, kalian bisa on off data seperti ini. Off. Connect kan. Nah, jika sudah, kita tes YouTube ya, apakah bisa YouTube. Nah, bisa teman-teman. Untuk kecepatan ya tergantung ke TKP kita masing-masing ya. Kita coba tes satu video ya. Skakmat tuh baliman kana tergudun ya gablan tarokta wabana gabrau gablan. Dan saya ingatkan kembali, jika kalian yang belum subscribe, mohon subscribe ya, agar selalu support saya untuk membuat video. Dan aktifin tombol loncengnya buat kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.
Mohon maaf ya, ini saya merekam dalam keadaan hujan. Oke, terima kasih. Thanks for watching this video. Bye bye.